Hari ini di sini udah ada aku di depan kalian. Aku akan memandu acara hari ini. Kita bakalan ada di acara Main Maria. Tepuk tangannya. Aku di sini nggak bakalan sendirian. Kita langsung masuk ke tim A. Ada Pabu dan Tano. Langsung aja ini dia tim B-nya ada Dara dan Risa. Langsung aja kita mulai. Game yang pertama adalah Maria Serato. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan hal apa yang dilakukan seseorang setelah gajian. Oke. Belanja. Kita lihat jawabannya. Belanja. Liburan. Ya. Bayar cicilan. Yeah, bayar cicilan atau bayar kartu kredit. Benar. Pernah ada utang. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Traktir teman. Traktir teman. Udah lama enggak ada lagi jawabannya. Salah. Makan-makan ke tempamu. Apakah ada? Kita lihat. Ya. Tidak ada. Kita lihat ya jawaban, sisa jawabannya ada apa aja. Di prank. Menabung. Kirim ke keluarga. Ingat apa keluarga. Soalnya gue kalau gajian gak dikirim ke keluarga. Terus? Masuknya ke keluarga. Saya juga ngerasain sama yang sebelah kamu. Oke, okay, kita lanjut. Sebutkan hal-hal yang bisa membuat hemat saat berbelanja. Oke. Discount. Discount atau harga lebih murah. Benar, Risa. Kode promo. Promo atau sale. Bebas ongkir. Wuh. Tuh. Gratis ongkir. Satu lagi. 4, 3, 2, 1. Tetot. Coba jawabnya apa, Pak Mo? Yang bisa membuat hemat pas iya, berbelanja. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Iya, udah tidak bisa menjawab, tapi satu lagi apa sih jawabannya kalau pada penasaran? Kita lihat. Bonus belanja beli satu gratis satu. Ya udah saya ambil dua. Jadi dapat dua. Gitu. Wow, tim A skornya adalah 0. Tim B skornya 125. Gila Gianu dan juga Pak Mu. Ini lemon harus dimakan. Oke? Habisin. Hah? Habisin Pak Mu. Zara.